Dog Lovers Indonesia, kembali bersama saya Bobby San, presenter YouTube Dunia Anjing Kita paling keren se-Nusantara. Nah, topiknya kali ini saya mau bicara, mau curhat ya. Saya dapat email dari GH Universal Hotel ya. Di situ tertulis dari Markom Ibu Anti. Nah, Ibu Markom ini berterima kasih karena saya sudah menginap di sana. Lalu juga berterima kasih karena saya sudah bikin vlog tentang hotel yang ramah terhadap anjing. Istilahnya ya, buat dog lovers yang mau nginap bersama anjingnya atau mau jalan-jalan ke Bandung, ke daerah Lembang, bisa bareng anjingnya. Nah, anjingnya dititipkan di bagian penitipan yang disediakan oleh hotel ya. Respon videonya cukup bagus kemarin ya. Hampir sekitar 5.000 view, sudah ditonton 5.000 view, dan juga komen-komennya juga bagus ya. Video itu, vlog itu saya buat bukan untuk menjelekkan ya, malah untuk mensupport supaya hotel-hotel seperti ini dikenal oleh dog lovers, karena banyak sekali permintaan pertanyaan yang masuk tentang hotel yang bisa membawa anjingnya, ya kan. Nah, di email yang saya terima ya, ditulis kalau ulasan yang saya bikin ya tidak sesuai dengan standar produk yang disiapkan oleh hotel tersebut ya. Jadi mereka khawatir calon customer pet-in tidak mendapat informasi yang sesuai. Nah, yang perlu saya jelaskan ya, vlog ini saya bikin apa adanya ya, dengan maksud dan tujuan baik ya. Lalu perlu ditegaskan kalau vlog ini, saya ini bukan production house ya, atau bukan rumah produksi yang biasa memproduksi iklan-iklan. Jadi bedanya apa? Nah, vlog itu dibuat oleh vlogger ya, oleh saya. Apa yang saya rasakan itu pendapat saya. Nah, pada saat itu juga saya itu ditemani oleh staff ya. Saya juga sudah minta izin pada staff hotel dan ditemani oleh kemarin GRO ya, apa GRD kalau nggak salah ya. Jadi selama vlog itu dibikin sudah ditemani oleh staff hotel ya. Nah, kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan harapan pihak hotel ya, mestinya itu diterima sebagai kritikan ya, atau ya dimaklumi saja ya kan. Karena memang ini bukan production house. Kalau production house ya pasti akan dibuat sesuai apa yang dimau oleh pemilik ya, oleh pihak hotel ini. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi vlog ini saya bikin untuk menjelaskan kenapa vlog tentang hotel yang ramah terhadap anjing itu saya take down dulu ya kan. Saya nggak mau pusing soal kayak begini. Cuman karena banyak pertanyaan yang masuk, jadi mau nggak mau saya bikin penjelasannya ya. Sekian dan terima kasih. Jika ada komentar, saran dan kritik, dog lovers bisa ketik di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk selalu berkontribusi bagi dunia anjing dengan cara share dan like video ini. Bye bye.